berita kali ini berasal dari Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul. Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke-72 dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas ke-60 dilaksanakan di Auditorium Taman Budaya Gunung Kidul atau TBG. Hadir seluruh Kepala Satuan Pol PP dari Kabupaten Kota dan Kasat Pol PP dari seluruh wilayah perbatasan DIY. Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat menyampaikan, peringatan ini diharapkan menjadi refleksi bagi Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Dalam upacara peringatan, terdapat rangkaian agenda diantaranya pentas PHH atau penanggulangan huru-hara, pentas senam perahu karet, juga ada pameran sarana dan prasarana Satpol PP dan Linmas se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir dalam upacara secara virtual, Wakil Gubernur DIY dalam sambutannya menegaskan, selama pandemi, Pol PP dan Satlinmas mampu bersinergi dengan baik, utamanya dalam menjaga kawasan wisata, membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Dalam sambutan tersebut, Wakil Gubernur juga menyinggung kesejahteraan Satlinmas. Pihaknya terus berupaya memberikan kesejahteraan agar lebih baik dari sebelumnya.